juga kehadirannya kalau ada hujan. Adakah pelipat gandaan anggota dan terutama di Mako maupun di tempat-tempat strategis lainnya, Dan? Ya, untuk di Mako kemudian di asrama itu tentunya kita perketat penjagaannya. Dengan adanya peristiwa tersebut, Cirebon kan bisa dikatakan kedekatan kan pernah diserang juga ya, Dan? Ya. Nah, ini beberapa jaringan atau beberapa yang dipantau oleh Reskrim maupun Polres seperti apa, Dan? Ya, kita masih tetap memantau adanya jaringan-jaringan radikal gitu kan di wilayah Cirebon Kota. Ya tentunya ini juga menyangkut jaringan ini kan tidak lepas dari adanya koordinasi dengan Densus 88 anti teror. Ya yang penting di kita di Polres Cirebon Kota menyangkut pengamanan Mako, menyangkut pengamanan apa anggota ya menggunakan body system tetap supaya anggota dalam artian pelaksanaan tugas itu minimal 2 orang. Itu saja. Dan persiapan Natal dan tahun baru pasca ledakan bom. Persiapannya udah apakah sudah persiapan? Natal tahun baru. Oh, itu pasca masih insiden. Ini. Pasca insiden ini. Masih belum nanti itu masih ini kan. Tetapi nah, jadi perhatian serius ya, terutama untuk pengamanan gereja-gereja ya, Dan? Ya, pengamanan nanti Natal tahun baru kan khususnya di gereja pasti diprioritaskan, ditingkatkan. Apa himbauan buat masyarakat sendiri seperti apa Pak dengan adanya kejadian ini, Dan? Nah, untuk masyarakat agar tetap tenang, percayakan kepada pihak kepolisian untuk tetap menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita berdoa bersama semoga di wilayah Cirebon Kota ini tetap aman dan kondusif. Apabila masyarakat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota menemukan hal-hal yang ganjil terkait orang perseorangan atau kelompok yang mencurigakan ini, harus bagaimana dan lapor kemana nih ya, Pak Kasat? Jadi kalau nanti misalkan masyarakat di wilayahnya menemukan ada orang atau kelompok orang yang mencurigakan, biasanya mereka ini kan tertutup ya, jarang bergaul, jarang bersosialisasi. Tentunya di masyarakat kan ada pemerintahan yang paling apa rendah di itu kan RT RW. Nah, nanti RT RW bisa melaporkan ke Babinkam Timas atau ke Polsek terdekat. Itu. Oke.